keluar. Dapurnya gitu gak sih? Ah! Mas Iran! Kok diem sih? Lagi dong. Lagi. Kencengan dikit. Ntar dulu ah. Gimana nih? Sumpah. Takut sumpah. Ini apa? Tempat ayam? Ini tempat. Mas Iren. Oh, ini tempatnya. Bukan. Astagfirullahaladzim. Ya lihat. Aku masuk ya. Boleh enggak? Astagfirullahaladzim itu apa? Oh iya benar. Tulisannya apa itu? Harap bundul. Aduh. Kalau ngaji enggak pernah masuk lagi. Tapi kenapa harap bundul ya? Bu Ayu, maaf ya Bu Ayu. Bu Ayu itu siapa? Guru agama. Oh. Kita tutup lagi, maaf. Maaf ya. Numpang lihat doang tadi. Harus lebih dulu. Ada banyak nih yang kayak gini. Itu doang. Oh, berarti di situ tempatnya apa tadi? Pemilik pertama ya, Om? Enggak boleh pesugihan ya, teman-teman ya. Kita harus percaya sama Allah. Kalau mau rezekinya banyak kerja ya. Iya, benar. Kita harus enggak boleh dengan cara instan. Oh, enggak boleh merokok, Mas. Dilarang merokok. Ini apa? Itu buat pembuangan yang Mas Rem bilang. Kolam. Buat pembuangan drain gitu. Kolam lele. Ngapain ada kolam lele di mari? Buat nyuci keramik kali. Iya kali ya. Ayo kita move to gedung selanjutnya aja yuk. Aduh, ini belum. Emang ada apa? Sini tadi ada biawak sih. Biawak? Serius? Serius. Nah, itu gua rada ngeri sih. Serius. Lu lihat? Ada. Hah? Sempat kambil. Oh, serius? Iya. Terus dimasukin lagi enggak? Itu kanan, cuma sebentar ya. Gua lebat aja dari sana. Itu yang tadi kita telusurin, Mas. Belum ini. Ini udah, Mi. Belum ini. Bedan. Jadi kan kita kanan sekarang. Ini kesana apa? Kenapa banyak banget? Ketutup juga. Karya pabrik. Coba kesana, Mi. Nggak kelihatan apa-apa dah gua. Oh, bentuk bangunannya belum ngerti. Lah bisa aja biawak-biawaknya di salah satu kolam-kolam ini. Iya, ya. Nggak bisa dipasuki. Mas, licin tahu. Mas, ini lumpurnya. Jangan-jangan, di sini. Di situ lebih tebal. Berat banget. Sini. Takutnya tiba-tiba muncul biawaknya. Kayak buaya. Di itu tuh, seripan-seripan situ. Gimana? Lurus. Ini biawaknya. Itu apaan? Bukan biawak kali, Mi. Biawak. Kadal. Kadal besar, iya. Ini apa sih, Mas? Tahu. Kenapa banyak banget? Kenapa bentuk lantainya jelek, bulat-bulat gini ya? Karena tetesan air dari atas mungkin? Kayak retak-retak gitu, kayak di gurun. Iya. Kita lagi di Mesir. Ini apa nih, cacing? Iya, Mami ada cacing. Bukan cacing, itu apa? Luang, kluing. Yang keras kulitnya itu. Udah. Lu juga jadi mikir kan? Gak enak. Gak. Ya Allah, gede banget, Mas. Parah. Malah enak. Kalau sempit kadang kayak kebaret-baret. Iya sih. Iya, banyak banget ulet-ulet ini. Ini apa? Kok Hana gak kesurupan-kesurupan sih? Ah, jangan dong. Please. Udah dibekalin sama Bunda. Ini teh botol. Bunda, I love you. Itu apaan sih, Mas, dari tadi? Semen. Dia berjamur gitu maksudnya ya? Iya. Inian mobil nih, kali aja Mas Oki perlu. Kijang gitu.
Wih, banyak nih kan. Bentongnya. Tulisan apa tuh? Semaunya asal sopan. Boleh semaunya asal sopan. Sopan? Kayaknya. Sopan santun gak, Mas? Ini apa, Mi? Ini tempat. Ini butuh. Kaget. Mas Irin, ah. Karena kagetnya doang nih. Ini mentok, Mi. Udah habis. Lah, udah. Berarti kita ke selanjutnya. Kalau Mas Bro, apa mau nongkrong di persegihan itu? Gak usah kali ya, Mas ya? Nongkrong. Baru abis itu kesana tuh. Iya. Kita sama temennya nih. Enggak enak kita. Ah. Makan doang. Ah, Mas Irin ah. Ya udah lu pulang lah. Dia ngambek kan. Jangan mengikuti jejak orang itu dong. Dari kejauhan. Awas tadi yang mana? Yang mantap. Lah kok enggak becek kayak tadi? Ininya nih Mas, yang sebelah sini doang tuh. Gak enak banget baunya. Bau tanah. Kan kita juga dari tanah katanya. Oh iya bener. Bau tanah. Direvisi. Gak usah juga kalian. Ya terus gimana dok? Ini yang sebelah sini apa nih, Mak? Om? Kosong. Oh, kosong? Kosong. Hah? Astaghfirullahaladzim. Ayolah, Mama Sirin lah. Lah, Mas Sirin sini. Nggak mau. Ayo, Mas. Mas Sirin keluar bentar, nggak rokok. Lah, Hana juga. Kan ujinya nanti. Ah, iyalah. Kalau sendirian, Hana masih nggak sanggup. Please, tolong. Bener-bener kita diselimuti oleh kegelapan, Mas. Oh, Mas Irin ya? Ah. Han, bisa? Enggak. Han, bisa? Enggak. Han? Ah. Oke, nih. Bisa? Mas, bisa ya? Enggak bisa, sumpah. Bisa. Sumpah, ini luas banget, Mas. Hana kalau mau kabur kemana? Enggak, Mas Hana juga enggak sejauh itu. Paling di ujung sana. Ih, Hana enggak ada teman ngobrol. Hana kalau sendirian takut meleng. Enggak ada yang ngobrol, enggak ada. Han, kok lu jadi secemen ini, Zian? Bukan cemen, takut. Mas, ya Allah, masa Hana bawa? Iya, harus kita aja. Om Ami deh yang naro. Om. Ane yang megang kamera deh. Enggak, seru, keren kalau lu yang pegang yeah. Taruh situ kayak. Yeah. Gila. Karena lebih baik enggak keren sih kayaknya. Ntar taruh mana ini? Oh, aja sih. Ini enggak dipegang. Oke, teman-teman. Jadi kita udah berada di tempat pesugihannya nih, tempatnya tuh di situ nih guys. Sumpah, tapi kayak kandang ayam masa. Cuman dari tadi kita udah telusurin yang pabrik pertama, gedung pertama berarti nih, gedung pertama apa ya, luas banget, terus rapuh-rapuh gitu. Terus dari tadi banyak banget suara-suara kayak orang-orang ngelangkah. Terus suara-suara air. Cuman yang paling berisik adalah suara-suara jangkrik. Tuh, kayak gitu. Suara kayak gitu tuh contohnya. Langsung dicontohin gak tuh? Padahal Hana gak minta dicontohin. Cuman... takut lagi ya, anjay. Ada apa di situ? Sumpah ada suara, sumpah nggak bohong, takut. Tapi semoga aja nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Makanya kalian jangan sekali-kali mencoba pesugihan apalah itu. Karena benar apa kata Mas Irin tadi, kita itu kalau semisal mau dapat duit, ya bekerja teman-teman. Rasa ambisiusnya itu harus ada. Cuman takut dah dari tadi di sini, soalnya emang benar-benar luas banget. Yang pertama karena emang luas banget,
jadi kita eksplornya juga banyak gitu, banyak banget tempat-tempat, kayak tempat buat naruh keramiknya di mana, tempat buat tempat naruh gensetnya di mana gitu, kayak tadi dijelasin sama Mas Iren. Cuman kalian masih nggak ngerti sih sebenarnya pesugihan itu kayak gimana, harusnya kayak gimana sih kalau pesugihan gitu, apalagi ada tempat kayak gini. Tadi di dalamnya ada Arab gundul itu, tapi karena nggak bisa baca, soalnya karena pas lagi pelajaran agama karena bolos, karena kalau lagi agama paling suka baca tadarus-tadarusnya doang gitu. Walaupun sebenarnya kalau lagi agama-agama gitu kita harus tetap ini ya teman-teman ya, harus tetap belajar gitu. Ah, takut. Takut. Mas Iren. Gimana nih? Mau keluar. Ah, udahan ya, please. Please. Udah ya. Ya, keluar ya. Ya. Takut. Sumpah. Hawanya enggak enak banget tapi di sini. Mau keluar. Gimana nih? Kita kayak mau kabur juga jauh, teman-teman. Kalau kabur kemana ya? Tapi kalau kabur ancang-ancangannya adalah kita ambil senter, kita keluar. Kabur sekarang kali ya. Hah? Ntar dulu ah. Gimana nih? Sumpah. Takut sumpah. Gimana nih? Enggak mau. Masih re. Gangguan, enggak berani. Enggak berani. Gimana nih? Mau keluar aja. Mau keluar. Udah. Tadi eye trackingnya, kan padahal fokusnya udah gue pindahin ke muka lo. Eye trackingnya di belakang lo, di samping sini, di kandang. Sumpah. Kan dia, tau gak sih lo, kalau itu kan kayak apa kayak mata, nyari mata kan. Nah itu bukan ke mata lo, tapi ke bawah lo, ke belakang lo. Sumpah. Beneran, gak percaya, serius, ini gak bohong, beneran. Udah yuk, next please, ke gedung selanjutnya aja yuk. Mana pertama tadi kan bunyi di ujung sana tuh yang gue liatin. Iya. Terus gak tau, begitu itu eye tracking di situ. Fokusnya ke situ? Iya, ke bawah, ke belakang, ke deket sini, ke belakang tuh. Sumpah, gak percaya tanya om gue, kan nunjuk berkali-kali tuh liatnya. Padahal mukanya kan ada kotak putih tuh, itu kan dipencet, diarahin mau objek mana yang kita fokusin. Tapi kan dia ada teknologi eye tracking kan. Iya. Kalau mendeteksi mata, dia pindah. Iya. Itu di belakang tuh. Beneran berarti anjay. Ayo udah yuk. Mas Iren keluar ke situ. Emang iya? Oh, mau kesumber suara tadi. Enggak kok. Terus gue jadi ngerti deh kenapa itu warna hijau. Kalau emang yang itunya butuh hijau. Oh iya. Dari ini, kejauhan. Kok gak jadi uji nyali, baru tinggal sebentar, udah manggil-manggil? Ah, gak tahu itu tempat haram. Oh, ini yang tadi. Itu tempat haram, gak boleh. Kok kamu semakin lama, semakin tidak biasa sih? Aduh. Soalnya hawanya beda, Mas, dari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya Ana masih berani. Ya, udah. Bilang dong. Ah, tuh kan, pasti gitu deh kalau Hana duluan. Ini ke kiri, Mik? Udah tadi kan, ke situ. Lurus. Kapuk banget tapi ya, Mas, kayak jamur banget. Last of us banget tuh. Last of us banget. emang kita lewat sini tadi? Oh iya, sih. Capek. Jadi kita kemana lagi? Kita mau ke kantinnya. Jadi pabriknya tadi depan.
ada tempat pesugihan yang tadi ya, kalau kalian lihat deg-degan jujur asli, kayak sedeg-degan itu guys, sumpah. Kayak apa ya, sebenarnya tuh takut sih takut, karena sebelumnya nggak pernah gini kan om. Sumpah, kayak kenapa sih hari ini dah? Nih tadi mau bilang, yang mau mami bilang dengerin cara ketawa. Sini. Mari sini. Di kantin. Iya. Oke, jadi kita mau ke kantinnya gitu, tempat para karyawannya itu jajan-jajan, makan-makan gitu. Di sini kira-kira ada nasi padang nggak ya om? Ada, padang masak. Wah, tadi tanahnya di dalam. Wah, om, gimana nih? Anak kenapa kali ini takut banget ya Allah? Gimana nih? Itu apa om? Sebelah sana? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Hah? Oh beda masuknya. Nih bunga apa ya? Bunga daisy. Bunga mawar. Ku petik bunga. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bocah. Ini kantinnya? Oke, kita dari mana dulu nih om? Mungkin ini tempat mereka jual. Allahu Akbar. Ih, kenapa sih? Ya Allah. Ini apa nih? Allahu Akbar, sumpah om asli. Kenapa? Kenapa? Banyak banget suaranya. Makanya. Tadi itu suara ketawa itu sama kayak suara kita. Sumpah. Kita masuk ke sini. Oke, jadi ini mungkin tempat pertamanya. Apa? Ini. Wah. Nih, dah diseret. Ini bambunya aja sampai ke sini. Oke, ini mungkin mereka kalau misalnya ada etalase, etalasenya ditaruh sini terus mau beli apa mas gitu kita. Eh, deg-degan banget lagi om, sumpah. Ntar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo, Mami. Ikutin Hana terus. Eh, banyak banget sekat-sekatan gitu. Kayak tempat apa ya? Oh, kloset. Ruang kosong gitu kayaknya sih, tempat buat dapurnya gitu nggak sih? Ah, Mas Iran! Nyebelin banget tuh, ada Mas Iran. Walaupun gue cuma nemenin doang. Mas Arannya udah lemas. Gak bersuara, gak ngagetin gitu. Tapi kelihatan ada gerak-gerik kan, nyebelin. Ini apa nih di sini? Oh banyak ya, mungkin mereka kayak naro ini kan nggak sih? Tuh di situ serem. Mas Iren ngapain di situ? Ikut aja di sini. Takutnya ada akal-akalan Mas Iren. Soalnya tadi Mas Iren udah ngendap-ngendap gitu kayak mau ngagetin gitu. Bohong. Ya intinya. Suara Hana geter. Ini ada apa nih? Emang kan tadinya Mas Iren mau ini?
Apanya nih? Ubat. Pohon-pohon bambu. Di sini serba warna hijau ya, teman-teman. Untung Hana nggak pakai baju hijau hari ini. Apa? Kata, kenapa hari ini ya? Sebenarnya maksudnya nggak seiseng itu sih, Han. Nggak seiseng sebelum-sebelumnya loh. Nggak tahu kenapa hari ini ya. Ya, di sini banyak banget suara, tapi Mas dari tadi banyak suara. Benar. Kok heboh banget yang di sebelah sana sih? Ya jadi di kantin ini banyak banget. Padahal Mas sering lapar, mana makanannya? Kantin kan? Iya. Itu tuh kalau semisal kantin kan biasanya di sini ada etalase-etalasenya gitu kan, Mas. Jadi kayak, Mas mau beli apa, Mas? Bu Toh gitu. Itu ibunya, Bu Toh. Bu Toh. Ini kayak cerobong asap. Dapur ini buat masak gitu. Berarti mereka cuma satu ini dong. Jadi kayak satu warung gitu. Iya. Satu warung di sini terus mereka pada makannya di sini gitu ya. Ini dikali. Oh, bambu hijau. Iya, makanya Hana bilang. Semuanya hijau di sini. Untung Hana nggak pakai baju hijau. Tapi, deg-degannya nggak hilang. Padahal biasa aja harusnya ya. Serem ya. Warap sini. Nih, kan sini. Nah, terus kemana? Ini kiri. Hah? Lurus. Itu lurus. Sini? Iya. Dari mula. Ingin tidur. Han, masih segitu kena mentalnya sih, Han? Kena mental, Hana. Tapi pas awal masuknya tahu, Mas? Emang iya? Ketahuan. Capek. Oke, teman-teman. Jadi kita udah berada di gedung selanjutnya. Yaitu gedung pemasarannya. Atau marketingnya ya, Om ya? Kita lihat yuk di dalamnya ada apa. Soalnya kayak yang paling seru di sini ya, Om. Kayak labirin tau dari luar. Ya, Mas. Tadi sih heboh. Iya, makanya. Ayo. Ayo. Masuk. Assalamualaikum. Wow. Ada kodok, tekotek, tekotek. Eh, ada nama anaknya Mas Ira. Kenapa besar sekali? Mulai iseng. Eh, jangan! Siapa sini? Tahun lahir kamu tahun berapa? 1996. Wow. 2004. 6. Bulannya bulan 1. Iya gak? Iya. Tanggalnya? 15. 2007. Sani. Ini serem. Ini apa sih? Tempat apa sih sebenarnya? Bingung deh. Oh, ini hasil keramiknya ya, Mas ya? Langsung ditempel sama dia. Enggak juga ada. Lah, ini kemana?
Nanti kesana gini. Gimana sih? Bingung deh. Kenapa aneh banget? Ini keluar lagi nih. Ini bentuknya kenapa gini, Mas? Oh enggak, ini kantor aja, ruangan. Marketing place. Ya. Iya, kalau kata Hana mah ini sih, keramiknya sih, dia tempel. Benar. Hasil bikinannya dia juga. Iya. Aduh, becek. Marmer ini. Tebel ya, Mas? Bukan keramik. Ih, rapuh semua. Ini UC 1000 nih, Mas. Ini apa? Kamar mandi. Perasaan tadi yang penelusuran di sini heboh deh. Hati-hati. Terus, belok kanan. Ini membuktikan kalau kasur RT itu real. Real, cuy. Tapi deg-degan lagi. Real-real tapi deg-degan. Ini kemana? Lu udah bikin footage ini juga, Mbak? Udah bikin footage? Hah? Belum. Keren. Ini banyak banget ini. Rayap pasti nih. Jadi saya yang ngelit, kan ngelit. Apa? Jadi saya yang ngelit, kan ngelit. Nggak apa-apa, kan. Nggak bangun. Mas Iren adalah pemimpin. Mas Iren adalah pemimpin. Tweet. Takut ada kodok. Takut kodok atau takut butok? Takut dua-duanya. Nah, itu hari ini. Oh, ini yang tadi. Ini apa? Kamar mandi. Itu kenapa ada lemari di situ ya? Lemari? Ya naruh aja. Nih, Mas. Ada sarang lebah. Tapi sarang lebahnya udah ke ini. Berdebu. Ayo. Ntar aku ditinggalin. Ya ampun, Han. Ada satu episode yang ditinggalin gak? Enggak. Hana sayang sama Mas Iren. Nyebelin. Wow. Tapi kok marketing place-nya begini sih? Mungkin ada gudangnya juga. Iya. Oh, kamar, Mas. Apa kamar yang punya? Masa iya? Biasanya pintu-pintu gini pintu-pintu kamar gak sih? Oh iya, kosong tuh. Masiran. Astagfirullahaladzim, Om. Oh iya. Oh ini salah satunya juga nih keramik-keramiknya. Oh ini motif ini. Marmer nih. Ini diinjek gini, nggak pecah. Tapi dia pecah tuh. Kayaknya karena tetesan Bani. Air nggak sih? Kering nggak sini? Udah ya, ini kayaknya kamar deh, Mas, bener. Tuh, ventilasinya copot. Dah, udah. Habis. Mana, Bud? Si Bud emang nggak datang-datang, Bud. Yaudah, Mas Iren aja lah yang penulis Iren ya. Kayaknya di sini. Udah, sampai sini aja. Udah, ya, Mas. Enggak ada lagi kan? Hah? Mana? Habis. Habis. Tapi emang lebih serem ya, Mas ya? Kalau yang gudang tadi sih serem sih. Bukan seni. Pabrik. Ini kayak hawanya tuh berasa negatif gitu. Maksudnya kita enggak sok ngerti dunia spiritual, tapi kayak kadang kita bisa ngerasain kayak ih nggak enak deh di sini hawanya gitu. Entah, tapi kalau di sini pengep juga sama, cuman kayak di sana tuh kayak beda aja. Iya kayak hawanya nggak enak gitu loh, panas. Tapi karena ini penelusuran yang denger but sini but duduk bareng dong sebelah Mas Iren aja ya. jangan jadi karena apa ya, penelusuran kita real. Jadi apa ya, kita berdasarkan apa yang kita rasakan aja gitu, kayak oh sih enggak enak nih hawanya,
gitu. Apalagi tadi ada kejadian waktu karena lagi mau rencananya mau uji nyali, untung kita masih ada di sekitar sana ya. Dia udah masih siren, mami masih siren, gitu. Takut. Jadi pas kita lihat kameranya itu, eye trackingnya itu, kamera kita kan ada teknologi eye tracking kan. Kayak eye trackingnya itu fokusnya tuh kayak ada di belakangnya Hana gitu, bukannya malah ke matanya Hana gitu. Kayak apa ada yang ngeliatin dari belakang, nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Tapi jujur emang deg-degan banget. Pas yang di situ ya. Iya. Kayak ada yang kayak ada sesuatu aja gitu. Tapi kalau muncul gue kabur sih. Iya Mas Siren kabur enak karena harus melewati pintu-pintu dulu. Manaan gede banget lagi tempatnya. Apa kita jadiin aja di situ? Gak usah, gak usah. Mas Siren sendiri gak apa-apa. Mau manggil-manggil gak apa-apa silahkan. Karena kayaknya gak usah deh, skip dulu deh. Ini energinya udah habis banget nih, ya Allah. Ya, hari ini di penelusuran kali ini kayak gimana gitu, biasanya dia paling berani gitu. Gak tahu Mas, hari ini kenapa ya? Gak tahu deh, kayak pertama kalinya juga sih enak ke tempat yang gede banget gitu. Sebelum-sebelumnya terasa kita terintimidasi ya sama tempatnya ya? Iya, jadi kayak kalah gitu. Gede banget sih, tapi gedean gede tempatnya banget sih. Kayak mau buat kita jalan penelusuran satu ruangan juga. Padahal Mas Iren gak seresek penelusuran-penelusuran sebelumnya loh. Iya. Maksudnya kalau di kita nontonnya episode sebelumnya tuh yang ada sakti tuh Mas Iren seiseng itu gitu emang anaknya. Tapi kan anak sendiri Mas. Iya iya. Nggak ada temennya ini. Kamu host terbaik. Enggak lagi nggak butuh validasi. Lagi deg-degan. Oke closing aja anak. Oke guys jadi ternyata pabrik ini menurut saya. Saya sangat deg-degan di sini. Bukan tuh. Kenapa? Kenapa gampang ke distract? Ya pokoknya ini epic sih. Hana epicnya di sini. Untung aku mythic. Aku enggak main ML. Aku enggak ngerti. Dah pokoknya di sini gimana Mas Iren? Pokoknya di sini sih kalau menurut Mas Iren sih walaupun suasananya serem tapi nggak ada satupun yang muncul banget gitu. Jadi penelusuran kali ini masih fail. Jadi emang katanya ada buto ijo ya Mas ya? Iya, coba buto ijo-ijo coba. Asapnya lucu. Lucu banget lagi. Coba siapa tahu kamu mau in cam ya. Nggak usah. Ini nggak ada kamera loh. Nggak usah. Kapan lagi pansos loh? Nggak usah. Udah biasa aja, santai aja, kayak biasanya aja. Udah pokoknya intinya di sini Hana lumayan deg-degan, entah karena capek tempatnya luas apa gimana, tapi lumayan bikin tergelitik hati Hana nih. Karena biasanya Hana nggak kayak gini teman-teman. Iya, kayak pas dari lihat tempatnya mukanya Hana tuh kayak beda gitu. Iya. Ini kenapa nih? Oke, segitu aja guys episode kali ini. Tetap support semua konten-konten ET, mau ET kustik, kasur, betul. Apa. Jadi biar kalian gak boring gitu. Jadi ada konten horror komedinya ada konten musik-musiknya ada, betul. Ada drama-drama Andi Ikem pun ada gitu ya. Pokoknya Iren Entertainment itu menyuguhkan berbagai macam konten. Betul, horror komedi ini termasuknya genrenya ya Mas. Genrenya ini horror komedi gitu. Betul, jadi gak semuanya horror. Tapi, ya? Tapi dijamin konten kasur tidak ada setting-setting, tidak ada ekstras yang gitu setan gitu. Kita real. Kalau memang ada setannya, yuk ayo in frame kita bareng-bareng di sini. Kalau nggak ada, ya kita akan cari terus sampai, pokoknya at kasur akan stop. Tayang kalau misalnya kita udah ketemu beneran dan kita kabur terus akhirnya selesai nggak mau lagi. Oke, segitu dulu aja kasir ET kali ini. Saya Hana pamit undur diri. Mas Ira juga undur diri. Dadah semuanya, sampai ketemu di kasir ET selanjutnya. Kakak-kakak si penelusur. Dah.